Permohonan cerai yang dilakukan oleh Angga Wijaya akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Kini Dewi Persik dan Angga Wijaya pun sudah bukan suami istri lagi. Batatan dengan kelakuan Angga Wijaya selama menjadi suaminya, Dewi Persik kini membongkar borok Angga Wijaya selama menikah. Seperti diketahui, perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 1 Agustus 2022. Kini sah sandang status janda, Dewi Persik semakin gamblang mengungkap penyebab perceraiannya dengan Angga Wijaya. Biduan yang akrab disapa DP ini mengaku sering kehilangan uang selama 5 tahun membina rumah tangga dengan Angga Wijaya. Melansir dari tribunwow.com, hal itu diungkapkan Dewi Persik sendiri dalam kanal YouTube Gosip Mata Selasa 2 Agustus 2022. Dalam tayangan itu, DP mengaku belakangan ini kembali kehilangan uang. Hal itu dikarenakan beberapa kliennya mentransfer uang kepada sosok pria bernama Budianto. DP mengaku telah memendam hal tersebut selama ini, namun ia akhirnya mengumbar hal itu usai sah bercerai. Diakui DP bahwa permasalahan rumah tangganya dengan Angga Wijaya selama ini berpusat pada finansial. DP mengaku uangnya sering hilang selama menikah dengan Angga Wijaya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.